Kempen kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menentang Oman di Muscat yang akan berlangsung dalam bulan Ramadan seharusnya membawa kelebihan buat skuad Harimau Malaya. Berdasarkan himpunan pemain negara khususnya dalam kesebelasan utama, hanya tiga pemain yang berpuasa iaitu penjaga gol, Shehan Hazmi dan dua tonggak sayap lincah negara, Arif Aiman Hanapi dan Faisal Halim. Manakala, selebihnya adalah pemain warisan dan naturalisasi yang tidak akan berpuasa termasuk Dion Kools, Chorbin Ong, Matthew Davis, Dominic Tan, Stuart Wilkin, Brendan Gan, Darren Loeb dan Romel Morales. Menerusi kelebihan itu berbanding Oman yang majoriti pemainnya berpuasa di siang hari, pastinya memberi sedikit kelebihan buat skuad kendalian Kim Pan-gun sekaligus meletakkan pasukan negara di kondisi terbaik apabila turun beraksi di sebelah malam pada 22 Mac ini. Walaupun kelebihan itu ada, namun skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak mendabik dada kerana lawan yang bakal ditemui berada pada kelas tersendiri di mana skuad Samba of the Gulf itu di kedudukan 80 dunia ketika ini. Bagi pemerhati sukan negara, Prof. Madia dari Zulakbal Abdul Karim, beliau menyifatkan peluang Malaysia untuk meraih keputusan positif tetap ada biarpun beraksi di tempat lawan dan bermain di bulan puasa. Begitupun Zulakbal yang juga tenaga pengajar elit Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, itu berkata, ibadah puasa bukanlah suatu masalah buat pemain profesional khususnya pemain-pemain Oman yang nyata memiliki keupayaan dan teknikal yang tinggi. Saya lihat pemain Malaysia memang ada kelebihan sikit dari segi kehadiran pemain warisan tapi ia bukan kelebihan yang besar. Oman mungkin dah biasa bermain di bulan Ramadan. Maksud saya pemain mereka mungkin tidak ada masalah bermain biarpun berpuasa di siang hari. Jadi saya harap pemain negara jangan ambil mudah dan berikan sepenuh tumpuan dalam permainan, katanya yang juga pensyarah kanan sains kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Ujarnya lagi, momentum baik selepas berakhirnya saingan Piala Asia di Qatar bulan lalu dengan mengikat pasukan gergasi Asia, Korea Selatan 3-3 dalam aksi terakhir kumpulan harus dikekalkan hingga perlawanan dengan Oman itu. Pasukan kita saya lihat dalam mood yang baik terutama selepas balik dari Piala Asia. Kalau kita boleh main seperti di Piala Asia tak mustahil satu mata atau tiga mata kita boleh raih, katanya. Malaysia ketika ini berada pada laluan tepat untuk melangkah ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 dan layak automatik ke Piala Asia 2027 selepas memimpin carta kumpulan D. Di tangga pertama selepas dua aksi dilalui. Dalam dua aksi sebelum ini, anak didik Pan-gun menang ke atas Kyrgyzstan 4-3 di Bukit Jalil dan menundukkan Taiwan 1-0 di kandang lawan untuk mengumpul 6 mata maksimum setakat ini.